Jembalang Tanah merujuk kepada semangat atau makhluk halus yang terdapat di kawasan hutan dara. Jembalang ini adalah sejenis makhluk jin yang dikenakan berbulu dan bertanduk serta berlidah panjang yang berkeliaran di hutan. Ia merupakan sejenis hantu tanah yang kadang-kadang merubah dirinya seperti kambing, rusa, kerbau, anjing, dan lain-lain lagi. Dikatakan Jembalang Tanah berasal daripada yuri atau tali pusat bayi yang ditanam di kawasan hutan. Berbeza dengan hantu-hantu yang popular dalam masyarakat Melayu, Jembalang Tanah merupakan makhluk yang bengis. Jembalang Tanah dikatakan akan mengganas sekiranya kawasan mereka diterokai. Oleh itu, setiap kali sebidang tanah baru dibuka, persembahan makanan yang dikenali sebagai acak akan diletakkan di kawasan tersebut bagi mengelakkan Jembalang Tanah mengamuk dan mendatangkan kemudaratan kepada peneroka tersebut. Selain itu, Jembalang Tanah adalah sejenis makhluk halus yang hidup bebas dan tidak dipelihara oleh manusia. Tetapi, Jembalang Tanah boleh dipelihara apabila sejenis mantra dibacakan dan dihidangkan makanan. Ritual ini biasanya dilakukan di kawasan hutan atau busut yang terbiar. Apabila hantu ini dipanggil, ia akan mengembik seperti kambing dengan nada suara yang kuat dan lantang di hutan belantara. Jembalang Tanah ini tinggal dan berkeliaran di hutan di tengah-tengah malam dan akan menerpa dan mengganggu mereka yang memasuki kawasan mereka. Penerokaan tanah hutan pada masa dahulu adalah satu tugas yang berat, di mana peneroka terpaksa tinggal selama berbulan-bulan bagi menebang dan membersihkan kawasan hutan. Pada ketika itu, mereka terdedah kepada serangan haiwan buas, bahaya ditimpa pokok, penyakit, dan bahaya-bahaya lain. Dengan mempersembahkan acak kepada Jembalang Tanah, mereka merasakan berhak meneroka kawasan tersebut dan akan dijauhi daripada bahaya-bahaya seperti yang dinyatakan tadi. Malah, mungkin mereka merasakan Jembalang Tanah pula akan melindungi keselamatan mereka sebagai balasan acak tersebut. Dengan itu, mereka lebih yakin untuk meneruskan pembukaan tanah baru tersebut. Dikatakan lagi, Jembalang Tanah biasanya menjaga sesuatu kawasan tanah dan akan mengganggu mereka yang membuka tanah baru untuk berhuma. Untuk mengelakkan gangguan Jembalang Tanah, biasanya upacara pembukaan tanah baru akan diadakan. Biasanya makanan yang disediakan dikenali sebagai acak ataupun sajian, termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning, dan sebagainya. Sekiranya tidak, Jembalang Tanah akan mengganggu mereka yang meneroka kawasan tanah baru tersebut. Walaupun begitu, ada
sesetengah petua dan mentera yang diamalkan dahulu bagi menangkis gangguan jembalang tanah dianggap syirik dan khurafat, kerana sebagai umat Islam kita digalakkan meminta pertolongan dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan meminta pertolongan daripada makhluk halus adalah dilarang sama sekali.